Jadi adik-adik yang mulai menonton ya gameplay ini, jangan lihat kolom komentar, nggak boleh lihat kolom komentar karena kolom komentar pasti berisi jawabannya. Ya, jangan lihat kolom komentar, adik-adik tebak apa yang di dalam pikiran Bang Aci. Kalahkan Akinator. Buktikan kalau adik-adik lebih pintar dari Akinator. Bisakah menebak karakter yang ada di dalam otak Bang Aci? Banyak kali ada ahli yang pengen menguji kemampuan Akinator yang melawan Bang Aci. Tenang aja. Hari ini kita akan membalaskan dendam kita yang dulu kita kalah terus. Adik-adik, jadi Bang Aci sudah mempelajari banyak ya cara untuk mengalahkan si Akinator busuk ini ya. Dimana si Akinator ini kalau adik-adik tahu, dia bisa menebak pikiran kita tadi. Dengan cara Bang Aci tahu dia ngehit, dia punya mimik kita ngehit nih. Tapi itu nggak bisa adik-adik. Kalau dulu kita sudah bisik-bisik, kita keluar dari kamar ya untuk mengungkapkan apa yang dalam pikiran Bang Aci kali ini. Bukan hanya itu, tapi kali ini kita akan menebak karakter-karakter yang pokoknya adik-adik pasti tahu ya. Adik-adik pasti tahu dan si Akinator pasti tidak tahu. Paham ya adik-adik ya? Paham ya? Paham ya? Oke, langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go adik. Karakter kali ini adalah adik-adik tahu lah ya. Adik-adik tahu? Tahu kan? Nah, dalam pikiran Bang Aci tahu ya. Pokoknya intinya dia itu comel. Oke. Nanti didengar oleh si Akinator busuk nih ya. Dia tuh pokoknya yang itulah pokoknya itu. Adik-adik tahu lah ya, paham lah ya. Bang Aci enggak sebut ya. Bang Aci enggak sebut ya. Kalau dia memang tahu, entah dari mana dia otak kita tak tahu lah. Oke, langsung saja kita mulai ya bermain. Apakah dia penyanyi di panggung? Tidak. Apakah dia seorang perempuan? Buset, baru pertanyaan kedua saja dia udah oke. Adik-adik tahu ya kalau Bang Aci pilih iya. Adik-adik harusnya sudah tahu ya apa dalam pikiran Bang Aci ya. Tapi mudah-mudahan adik-adik lebih pintar dari si Akinator ya. Bang Aci jamin, Bang Aci yakin ya. Yakin banget ya. Bang Aci yakin banget adik-adik lebih pintar dari si jin musuh ini. Apakah dia bersekolah? Tidak tahu. Apakah dia seorang muslim? Bang Aci tidak tahu. Tidak ada. Mohon maaf. Tidak tahu. Apakah dia biasanya menyembunyikan wajahnya? Wajah aslinya kita nggak tahu. Tapi kalau untuk karakter tersebut nggak. Tidak. Apakah dia biasanya apakah dia berhubungan dengan game? Sebenarnya berhubungan dengan game nggak ya? Kayaknya sih mungkin tidak ya. Apakah dia bagian dari JKT48? Mulai bingung. Tidak. Apakah dia tinggal di Indonesia? Tidak. Apakah dia orang yang nyata? Bingung dah, dia bingung. Apakah dia berasal dari TV series untuk anak-anak? No! No! Pertanyaan ke-10-nya bener-bener...
Tapi tenang, adik-adik pasti sudah tahu dalam otak Bang Aci apa ya. Bang Aci gak kasih clue ya. Mudah-mudahan adik-adik tahu apa yang dalam pikiran Bang Aci. Ya, adik-adik kalau tebakan adik-adik benar, adik-adik lebih pinter dari Akinator. Ya, Akinator sampai 10 pertanyaan pun dia belum bisa tebak. Kalau untuk pertanyaan ini, ya. Apakah dia tinggal di Malaysia? Betul, betul, betul? Tidak betul. Apakah karaktermu ini menyukai buah? Tidak. Oke, adik-adik sudah tahu ya. Adik-adik udah ketebak belum? Lek, Akinator sudah. Apakah dia menggunakan redstone? Hah? Redstone? Kayaknya tidak. Oke, apakah dia punya rambut? Oke, nggak boleh. Nanti dia lihat. Dia, hey, kita punya kamera ya. Karena dia itu, Bang Aci nggak tahu ya. Dia ada rambut atau itu ya. Oke, ada dia sudah bisa tebak. Apakah dia memiliki telinga hewan? Tidak. Wah, Akinator lah ada di makin stres ya. Adik-adik, apakah sudah tahu jawabannya? Apakah adik-adik lebih pintar dari Akinator? Apakah soal pertama saja kita sudah pasti menang? Apakah dia memakai kerudung? Tidak. Oke, dia belum bisa jawab. 17 pertanyaan. Apakah karakter ini jargonnya apakah karakter ini jargonnya sekali lagi? Tidak. Apaan sih? Dia ngomong apa tak jelas. Apakah dia tinggal di Jepang? Tidak. Bingung-bingung kamu ya. Pasti menang kita. Pasti menang. Sudah ya. Kita sudah pasti menang adik-adik ya. Nggak perlu dilanjutin lagi ya. Kita end stream ya adik-adik ya. Kita pasti menang ya. Apakah dia memakai pakaian berwarna pink? Oh, no. Emang siapa yang kamu pikirkan? Adik-adik Aci GameSpot sudah tahu, tak sudah pintar. Apakah dia dari Disney? Tidak. Apakah dia berasal dari Injil? Tidak. Oh my god. Adik-adik, lihat Bang Aci sudah mengalahkan si Akinator. Dia tidak bisa menghemik kanan kamera kita ya. Otak kita juga Bang Aci sudah tak bisa ungkapkan. Adik-adik bisa membaca otak Bang Aci, tapi dia tidak bisa membaca apa yang ada di dalam otak Bang Aci. Adik-adik lebih pintar dari Akinator. Kita pasti menang. Apakah dia bisa bertarung? Tidak. Oh my god, pertanyaan 22 loh. Oke, pertanyaan 23 adik. Pecah rekor kita. Apakah dia berhubungan dengan Antares? Antares itu bintang ya adik ya. Oke, tidak. Oke, apakah dia berbentuk seperti binatang? Bingung dia, bingung. Tidak. Apakah dia anggota kerajaan? Apakah dia pernah bermain di series Kiss Me Again? Tidak. Oh my god. Berhasil mengalahkan Akinator. Yeah. Adik-adik tahu jawabannya? Tahu ya karakter yang apakah Ragatha kita pilih? Tidak. Oh, lanjutkan. Oh, bisa lanjut ya. Ih, curang dia. Oke, 1-0 yang penting kalah ya dia ya. Ini 1-0 kita menang pokoknya dari Akinator ya. Oke, lanjutkan ya. Apakah dia bermain untuk tim nasional? Untung Bang Aci nggak ngomong tadi ya jawabannya ya. Nanti dia, kita lagi selebrasi. Haha, jawabannya. Ini tahu ya. Oke. Apakah dia bermain untuk tim nasional? Tidak. Apakah dia pernah melawan Firaun? Tidak. Apakah dia berambut hitam? Tidak tahu. Apakah dia seorang laki-laki? Tidak. Apakah dia bermain CSI Miami? Tidak. Dia berambut panjang. Dia tuh, aduh, Bang Aci nggak bisa sebut ya. Nanti ada di Akinator ini ya. Tidak tahu. Apakah dia berambut coklat? Tidak tahu. Apakah namanya sebuah angka? Tidak.
Apakah dia terkenal untuk gaya aktingnya? Tidak tahu. Apakah dia menikah di dalam suatu TV series? Tidak. Apakah dia menukar pemimpin dari para reptil? Tidak. Pertanyaan 37, adik-adik, tidak. Oke, nggak punya kumis. Apakah karaktermu gemuk? Tidak juga. Oh my God, apakah dia bisa berbicara Jepang? Tidak. Apakah dia seorang yang dijuluki Sherlock Holmes modern? Tidak. Apakah dia masih anak-anak? Kalau ini mungkin ya, Bang Aceh nggak tahu ya. Karena sifatnya kayak anak-anak memang. Apakah dia muncul di film Midori? Apaan tuh Bang Aceh tak tahu. Apakah dia memiliki, apakah kita bisa melihatnya di TV? TV ya. Kalau di TV mungkin tidak ya, Bang Aceh nggak tahu ya. Apakah dia bertarung dengan pedang? Tidak. Apakah dia berkelamin perempuan? Iya. Apakah tokoh itu memegang bendera? Tidak. Apakah dia bekerja sama dengan ilmuwan? Tidak. Apakah dia lebih tua dari orang tuamu? Kayaknya tidak. Apakah dia orang Indonesia? Tidak, adik-adik, kita menang, adik-adik. Kalau sampai 100 pertanyaan dia tidak bisa jawab, maka kita yang menang, adik-adik. Apakah orang Afrika? Tidak. Ini sudah pasti menang sih, Bang Aceh. Apakah dia berasal dari suatu kartun? Kira ya. Masa in the bear. Aduh. Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. 2-0 adik-adik, kita kalian. Bang Aceh sudah pikir banget ya, karakter ini dia pasti nggak bisa sebut, adik-adik. Kenapa? Karena ada alasannya, nanti Bang Aceh sebut ya. Setelah pertanyaan ke-100 dia tidak bisa jawab, ya kalah telak. Apakah dia berumur 20 tahun? Lebih kurang dari 20 tahun? Tidak tahu lah saya umur dia berapa. Apakah tokoh ini pernah menikah dengan artis terkenal? Tidak. Apakah dia orang Malaysia? Lah, dicakap tadi sudah pernah, tidak ya? Dia bingung ini pasti ya. Apakah dia berasal dari suatu kartun? Iya. Apakah dia tinggal bersama ibunya? Tidak. Apakah dia ada hubungan dengan laut? Tidak. Apakah dia punya sayap? Tidak. Mikirnya kemana sih dia? Apakah dia seorang pemanah? Tidak. Memelihara kucing? Tidak. Aduh, anak-anak, iya. Apakah dia dari sebuah game? Tidak. Bang Aceh. Rusia. Tidak. Apakah dia berambut merah? Tidak tahu. Bang Aceh nggak tahu soalnya. Tidak tahu. Oke. Apakah dia mati muda? Tidak. Perli apaan tuh Bang Aceh nggak tahu, tidak. Apakah dia umur 10 tahun? Tidak tahu. Tinggal di Perancis? Tidak. Apakah dia tokoh orang Jepang? Tidak. Apakah dia tokoh dari buku? Tidak. Apakah dia punya saudara? Tidak. Siap 30 pertanyaan lagi, let's go. Muncul di Things Live? Tidak. Let's go, adik-adik, kita akan merayakan kemenangan kita pada akhir. Atau apakah karakter merupakan tokoh utama dalam serial ceritanya? Ini pertanyaan yang cukup mengena ya. Dari semua kata tidak. Akhirnya kita mengatakan iya. Oh my God. Oh my God. Oh my God, lucky. God, apakah kita bisa kalah, adik-adik? Apakah kita bisa kalah dengan pertanyaan ke-74, adik-adik? Bang Aceh berdiri aja. Oke. Tak silau lagi ya muka Bang Aceh.
Apakah dia berambut pink? Tidak tahu. Apakah dia dari Strawberry Land? Tidak. Apakah dia berasal dari acara TV untuk anak-anak? Mungkin. Apakah dia memakai pakaian merah? Bajunya itu ada warna, aduh gimana ya? Mungkin. Apakah dia selalu membawa boneka? Tidak. 20 pertanyaan lagi. 20 pertanyaan lagi. Please. Please. Apakah yang sedang Anda pikirkan? Dia enggak bisa jawab. Dia enggak bisa jawab. Kita menang ya. Akhirnya, akhirnya adik-adik. Oke, Bang Aci isi. Bang Aci isi ya, Bang Aci blur ya nama karakternya ya. Biar si Akinator sadar kalau dia tidak lebih pintar dari Bang Aci Game Food. Jojo, kita berhasil mengalahkan si Akinator bosok.